baru berumur 1 tahun 8 bulan. Belum genap 2 tahun. Besar ya. Apalagi kalau disupport dengan makanan yang memadai itu seperti konsentrat. Ini ya. Ini pakan ini sudah cukup sehat. Alhamdulillah ternak kami di sini masih ternaknya sifatnya tradisional. Jadi rumput di sawah-sawah gitu kan. Mau bikin pakan buatan, pelatihan kami kurang di sini gitu Pak. Oh, gitu ya. Pelatihan kami kurang serta kondisi kalau pakai pakan buatan lebih baik nanti. Lebih cepat lagi perkembangannya gitu. Lebih cepat ya. Kita gitu. Namun kami di sini itu masih banyak kekurangan air bersih. Apa aja butuhnya air bersih? Nah, air bersih dan ya apa namanya? Pakan. Pakan. Alat pengolah pakan. Alat. Gitu. Alat pengolah pakan. Ya. Banyak petani, peternak yang tradisional begini di Lombok sini. Banyak banget. Banyak. Ada koperasinya? Belum. Ini ada koperasi enggak di sini? Belum. Kami belum bisa menjangkau seperti sampai di situ. Oh gitu ya. Karena di sini kalau seperti yang saya katakan tadi, kita peternak kita cuma menggarap di sini. Ternak kita cuma menggarap, bukan dia memilih sendiri. Modelnya gini menggarap. Jadi Pak pemiliknya siapa ini? Kan modelnya orang-orang punya uang. Nah, orang gimana? Modelnya gini, bapak punya sapi. Nah, kita yang garap. Tapi bapak kan enggak mungkin mau cari rumput sendiri kan? Iya. Yeah. Kami lah yang berhak. Iyalah yang berhak. Pak, yang kelola sapinya kita sama-sama bagi hasil. Macam itu Pak modelnya. Cara bagi hasilnya gimana? Tergantung perjanjian kita sama yang punya. Kadang kalau betina, misalnya kalau dia beranak satu kali, kita yang kita dulu bagian anaknya. Yang garap. Nah, milik kita sudah anaknya yang pertama dan anak yang kedua milik pemiliknya. Hak pemiliknya. Dan itu pun kalau jantan biasanya kita bagi hasil dia. Misal modal 5 juta, pas kita beli itu modal 5 juta terus kita garap, nanti pas penjualan itu nyampe dia 10 atau 12 juta pun, labanya itu baru kita bagi Pak. Misalnya kalau kita untung 6 juta sama 3 juta sama yang punya gitu. Oh, jadi semuanya dibagi setengah-setengah. 50-50 lah. 50-50-nya 50%. Luar dari modal. Keluar modal. Jadi hasilnya baru dibagi. Jadi potong modal dulu. Sistem penghitungan itu sudah lazim diterima di sini. Bahkan kalau ada pun yang namanya agak kasihan lah ya. Agak kasihan sama peternak gitu. Bisa dibikin sepertiganya kah atau apanya. Ya. Macam itu aja. Tergantung kesepakatan. Tapi